Mak Isra Oka. Okey, lalu nak ke kemat dia macam pegang tu. Okey. Terima kasih kepada bosnya tadi. Kuat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang diucapkan kepada semua hadirin yang mengikuti program kita pada petang ini. Okey, semua saya harap sihat sihat semua dan bersedia untuk mengikuti program pada petang ini. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita ataupun perkongsian kita pada petang ini, bagi yang Muslim, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dan bagi yang bukan Muslim, mungkin boleh bertakabur dengan cara masing-masing. Al-Fatihah. Okey, jadi saya harap semua ada bersedia. Okey, jadi barisan pentadbir bagi daerah Kuala Terengganu, saya harap semua dah bersedia dan ready untuk persiapan pada petang ini. Petang ni biasalah kalau kita mengantuk-mengantuk ni biasa, tapi harap semua adalah gajah-gajah supaya tidak mengantuk, tidak ada air-air. Sebab sesi kita pada petang ni mungkin ambil masa yang agak lama sedikit lah. Sebab kita bukan kita belajar sekali yang kita tengok dia, tapi kalau boleh kita buat sama-sama apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi harap ada juga selain pada barisan guru besar, bahagian-bahagian pentadbir lain, penganut-penganut kita harap ada terlibat sama lah. Okay, mengenai tajuk kita pada petang ini, iaitu khusus pembangunan dashboard sekolah untuk pengurusan dan pentadbiran. Yang ini sesuai untuk barisan guru besar dan penolong-penolong kanan lah. Tapi boleh juga digunakan oleh orang kata guru lain pun tak ada masalah untuk bahagian pengurusan. Jadi saya ingin mengajak bersama-sama saya perkenalan dengan pencerama kita pada hari ini, Cikgu Wan Naumala daripada SK Seri Bila. Cikgu Wan, bagaimana? Sihat lagi? Alhamdulillah, sihat. Okey, Cikgu Wan Naumala ni antara guru besar yang hebat lah ICT ya. Jadi hadirin kena ambil take note apa yang diajar oleh beliau pada hari ini. Tolong take note dan buat sama-sama. Jangan sekali kita nak orang kata kita dapat seorang pentadbir. Guru besar ni sendiri yang mengajar ni. Bukan cikgu biasa, bukan cikgu ICT, tapi guru besar. Tapi orang yang cikgu besar ni orang kata apa ni, pengalaman ICT ni yang sangat tinggi lah. Sebab itu dia sekarang ni pernah terlepas kan, wakili daerah negeri Terengganu. Daerah dari menjadi pembentang amanah terbaik PGPKAN. Selain itu, pada tahun lepas juga Cikgu Wan Naumala sendiri pernah berkongsi dua sesi bersama kita di TV TSS. Okay, dalam satu bengkel BBM yang yang mudah lagi ringkas serta rekaan grafik asas. Tahun lepas pun mendapat sambutan yang hangat. Termasuk juga dia ada membantu kita menyediakan video pembinaan video green screen. Tahun lepas dia ada buat dua perkongsian. Jadi tahun ni, ni kali pertama ya kita bersiaran itu. InsyaAllah lepas ni kita akan pulang lagi. Jadi saya tanpa membuang masa menjemput Cikgu Naumala kita, iaitu Guru Besar SK Seri Nilam, untuk memberikan sepatah kuah dan terus meneruskan kita pergi back kepada petang ini. Okay. Silakan. Okey, baik, terima kasih Cik Isa, sahabat baik saya tu, pegawai USTP PPD Kuala Terengganu. Alhamdulillah, Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Macam Cik Isa kata tadi lah, tak? Kena ada jajang-jajang sikit petang-petang ni mungkin orang kata agak dengan keadaan layu hala ke petang ni kan. InsyaAllah kita cuba
buat sesi kita seringkas yang boleh tetapi padat, insyaAllah. Alhamdulillah, kali ini, ini betul, ini kali pertama berjumpa pada tahun ini. Tahun lepas ada beberapa kali, dan insyaAllah sekiranya ada perkongsian lain lagi, saya tidak teragak-agaklah untuk sama-sama kita belajar, ya, sebab kadang kita beri ilmu ni kita dapat ilmu semula, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, saya Cikgu Wan Nurmala binti Wan Ali, Guru Besar SK Seri Nilam, Kuala Terengganu. Okey, Seri Nilam ni ada dua, satu di Kuala Lumpur, tapi saya berada di Kuala Terengganu. Okey, baik. Perkongsian hari ini adalah berkisar mengenai pembentangan saya sebagai PGB Prime pada tahun 2020, iaitu saya telah mendapat saya telah mewakili daerah Kuala Terengganu dan terpilih untuk mewakili negeri Terengganu antara pembentang yang terpilih. Tetapi disebabkan COVID, okey, pandemik COVID-19 di negara kita, pembentangan itu masih lagi ditangguhkan. Dan kami pasukan, kamilah masih belum lagi menerima tarikh yang baru untuk pembentangan berkenaan. Tetapi itu tidak menghalang untuk saya, okay, berkongsi bersama dengan rakan-rakan di luar sana untuk sama-sama membudayakan penggunaan dashboard di sekolah. Okay, saya akan share PowerPoint saya, ya. Kita tengok sama-sama. Inti parti, okay, inti parti. Okay, baiklah. Okay, pembangunan dashboard. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengorak langkah proaktif dalam usaha mencapai aspirasi yang tinggi dalam persekitaran persaingan global yang dinyatakan dengan jelas dalam anjakan ketujuh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPM yang telah digariskan bermula 2013 lagi dan yang akan berakhir pada 2025. Dan umumnya kita tahu sekarang kita berada dalam fasa gelombang ketiga. Okay. Dan dunia kini memasuki revolusi digital atau revolusi industri 4.0, di mana penggunaan internet, data besar ataupun yang selalu kita dengar sebagai big data, pengkalan data ataupun cloud computing dan lain-lain pastinya akan mengubah corak kehidupan manusia. Sebab sekarang kita ke arah teknologi, semuanya teknologi. Kalau dulu tenaga manusia sangat-sangat diperlukan, tapi sekarang sedikit demi sedikit tenaga manusia berkenaan sudah diganti dengan teknologi-teknologi, perkembangan teknologi dan sebagainya yang berlaku di sekitar sekarang ini. Okey, baik. Seperti mana yang saya sebut tadi, itu fokus sekarang itu pada gelombang ketiga. Fasa ketiga itu memfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan keluasan operasi, di mana pada permulaan gelombang ini, semua sekolah, guru, pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kalau dulu kita selalu dalam keadaan situasi, okey kita buat, okey kita buat. Tetapi saya rasa ayat okey kita buat tu sudah lagi tidak relevan dengan keadaan gelombang ketiga, di mana kita harus tingkatkan lagi keazaman kita, tingkatkan lagi orang kata kualiti standard perkhidmatan kita untuk mencapai apa yang ada, apa yang telah digariskan. Okey, kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah. Bermakna kita mesti, kita mempunyai autonomi kepada pengurusan sekolah kita sendiri dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran dan usaha. Yang ini saya harus gariskan. Membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri. Bermakna kita kena nilai kita sendiri, kita kena analisis data kita sendiri. Kalau dulu pada gelombang pertama, dashboard berada di KPM. Okay, kita selalu dengar, okay, dashboard KPM, dashboard KPM, mana-mana sekolah yang belum sudahkan apa data-data yang dikendaki akan ada lampu hijau ataupun merah. Apabila masuk gelombang kedua, okey, dashboard itu telah diturunkan kepada JPN dan juga PPD. Dan di gelombang ketiga, dashboard itu berada di tangan pengurusan sekolah itu sendiri.
Jadi apabila ada dashboard ini, data ni kita kawal, kita manipulasi sendiri, maka kita mampu mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian dengan lebih tinggi, insyaAllah. Okey, baik. Jadi bengkel hari ini adalah berkisar berkenaan atau khusus hari ini berkisar berkenaan pembangunan dashboard sekolah untuk pengurusan dan pentadbiran. Mungkinlah ada di antara penonton kita pada petang ini merupakan guru biasa. Cikgu akan tengok, kalau cikgu stay dengan siaran hari ini, cikgu akan tengok macam mana isi kandungan bengkel hari ini atau kursus hari ini sangat-sangat berguna kepada cikgu walaupun cikgu tidak berada dalam barisan pentadbir atau pengurusan. Jadi bengkel hari ini adalah kita berkisar tentang data, platform yang digunakan dan juga keperluan mengikut organisasi. Kenapa saya tegaskan juga keperluan mengikut organisasi? Kerana sesebuah organisasi adalah tidak sama dengan organisasi yang lain. Jadi sebab itu kita kena bangunkan sendiri apa yang diperlukan di sekolah kita. Dan akhirnya kita adakan sedikit amali, insyaAllah. Okay. Baik. Keperluan pengurusan dan pentadbiran. Kenapa kita perlu? Kenapa perlu ada cara mengumpul data? Kenapa perlu ada cara merekod data? Kenapa perlu ada cara menganalisis data? Kerana apabila data dikumpul, kita akan berhadapan dengan situasi di mana data itu dalam keadaan yang besar. Dalam keadaan big data seperti yang saya sebutkan tadi. Dan cara kita nak merekod macam mana? Dan saya yakin dan percaya pada pada tempoh sekarang ataupun pada era sekarang ataupun pada situasi sekarang, setiap hari pengurusan dan pentadbiran kita adalah berkait rapat dengan pengumpulan data. Okey, waima guru guru kelas sendiri pun hari-hari ataupun sekarang ni kita tahu. Okey, di peringkat sekolah kita baru sahaja dan masih lagi ada beberapa ada lagi pihak yang belum menyelesaikan pembahagian BAP. Macam mana kita cara kita mengumpul data-data murid berkenaan? Itu adalah satu cabaran untuk kita membuat atau meneliti data-data berkenaan. Itu sama-sama dibuat bersama dengan guru penyelaras, guru kelas. Kerana itu saya kata, walaupun tajuknya bengkel pengurusan dan untuk pengurusan dan pentadbiran, tetapi kegunaannya sangat meluas. Okey, apabila kita ada pengumpulan data, apabila kita ada perekodan data, apabila kita perlu menganalisis data, bagaimanakah cara dia? Okey, kadang-kadang cara apabila terlalu banyak data, kita akan mula ketinggalan, kita akan mula rasa satu situasi di mana agak bercampur aduk data ini dan data itu. Lebih-lebih lagi kalau sekolah, terutama sekolah yang murid dia melebihi 900 ataupun mungkin 800 ke atas pun sudah menyukarkan untuk kita mengurus data-data berkenaan. Jadi kita perlukan satu cara yang mudah tetapi keputusannya sangat tepat. InsyaAllah. Kita cuba tengok ya. Okey, baik. Ha, ini yang saya sebut tadi. Apakah itu data sebenarnya? Dia dalam jumlah yang sangat besar. Okey, dan untuk pelbagai aktiviti di sekolah ada program, ada aktiviti, ada mesyuarat dan juga pelaporan sebagaimananya, terlalu banyak yang perlu kita buat. Apabila ada data, kita perlu analisis. Dan kadang-kadang data tu dalam bentuk pukal, bermakna data tu belum lagi dalam keadaan cerakin. Maksud saya belum lagi berada dalam kategori-kategorinya. Bagi apabila data tu dapat kepada kita, kita perlu kategorikan, kita perlu asingkan. Di sinilah cabarannya. Dan ada setengah-setengah data tidak bergerak dengan masa yang betul. Data yang mungkin data berkenaan kita telah kumpul bulan lepas. Okey, contohnya pembukaan, data pembukaan sekolah. Sepatutnya kita telah lama bersemuka tetapi sebab pandemik, jadi kita akan bermula 1 Mac nanti untuk sekolah rendah lah. Untuk sekolah menengah saya yakin dan percaya telah lalui dengan jayanya, insyaAllah. Jadi kadang-kadang apabila kita berada dalam dunia VUCA, kan, VUCA sentiasa berubah. Maklumat yang dikatakan 5 minit tadi boleh berubah dalam 5 minit akan datang, 10 minit akan datang.
Jadi itu yang memerlukan kita analisis data dengan tepat. Dan apabila berkait dengan operasi harian, memang terlalu banyak data. Okey, lebih-lebih lagi data untuk kehadiran, data untuk perekodan RMT, data untuk segala macam lagi. Okey, yang memerlukan kita key in data. Ada data yang tidak berstruktur, ada data yang berstruktur. Okey. Data yang berstruktur, insyaAllah hari ini kita akan belajar cara kita buat dalam menggunakan satu platform yang akan digunakan untuk membangunkan dashboard. Okey, baik. Nah, ini contoh antara data yang sentiasa bergerak, APDM. Setiap hari, murid keluar dan masuk. Murid bertukar, murid bertukar keluar, murid bertukar masuk. Dan juga nombor-nombor telefon yang boleh dihubungi. Begitu seterusnya. SKPM G2. Okey. SKPM G2 kita tahu fasanya 3 kali dalam setahun. Jadi, data yang fasa pertama tidak sama dengan fasa ketiga. Okey, mesyuarat. Mesyuarat tidak dapat dinafikan. Memang kita sentiasa adakan atas keperluan-keperluan yang mengikut takwim yang telah kita tetapkan. Program, headcount, pelaporan murid, pergerakan staf, aktiviti harian, dokumentasi dan juga pelawat. Okey, ini adalah contoh-contoh. Sekiranya pada hari berkenaan kita perlu analisa ataupun kita perlu key in, kita perlu untuk mencari rekod-rekod beberapa data agak menyukarkan sekiranya kita masih lagi menggunakan kaedah lama, iaitu kaedah file, itu merekodkan dalam kertas dan sebagainya. Okey, dan juga dialog prestasi. Kalau kita tengok pada rajah ini, dialog prestasi itu untuk memastikan sentiasa berada di landasan yang betul. Okey, itu penjajarannya. Okey, jadi dialog prestasi mesti berasaskan data dan maklumat. Dan daripada manakah data dialog prestasi berkenaan boleh diambil? Itu daripada seperti yang tuan-tuan dan puan-puan para penonton boleh nampak di skrin sekarang. Dan salah satunya ialah melalui dashboard. Okey, kerana kita yang kawal data kita, kitalah yang tahu data kita sendiri. Okay, baik. Ha, kembali kepada cara tadi. Okey, cara mengumpul data, merekod data, menganalisis data dengan menggunakan dashboard. Okey. Apakah kelebihan dashboard ni? Okey, contoh. Sebagai contoh, pada hari itu kita bermesyuarat di luar dan ada pelawat datang ke sekolah untuk melihat dan ingin mendapatkan data-data yang berkaitan. Okey, mungkin ada di antara data berkenaan ada dengan penyelaras sekian-sekian. Data berkenaan ada dengan guru besar. Data berkenaan ada dengan penolong kanan pentadbiran. Maka data yang diminta oleh pelawat yang mungkin penting pada hari berkenaan, kita sekolah, pihak sekolah tidak dapat ditunjukkan. Tetapi dengan adanya dashboard, okay, kita boleh sediakan data yang diminta dengan hanya berpandukan kepada item-item atau elemen-elemen yang ada di dalam dashboard. Baik, hari ini kita akan membuat, okay, kita akan buat, kita ada sedikit amali selepas ini, iaitu platform pembangunan dashboard ini saya bahagikan kepada tiga, itu dengan menggunakan Google Form, Google Sites dan juga Google Data Studio. Okay, saya yakin dan percaya dalam kalangan kita Google Form ni sangat-sangat popular. Okay. Sebab Google Form kalau kita lihat digunakan dengan cara yang sangat meluas. Contohnya guru-guru kita, okay, guru-guru tahniah dan syabas ya cikgu-cikgu, ramai yang menggunakan Google Form untuk kuis, soalan kuis. Okay. Dan ada juga Google Form digunakan untuk mengutip ataupun merekodkan kedatangan PDPR. Alhamdulillah, bermakna kita dapat pelbagaikan Google Form ini. Kalau dulu Google Form hanya disifatkan sebagai satu platform untuk survey. Okay, untuk survey,
untuk maklum balas dan sebagainya. Sekarang Google Form telah banyak digunakan secara meluas dengan pelbagai fungsi. Okey. Dan keduanya, kita akan berkenalan dengan Google Site. Saya yakin dan percaya ramai di antara penonton-penonton tahu Google Site ini apa dia. Sebab ada satu platform yang sangat dekat dengan kita semua yang menggunakan Google Sites. Dan akhirnya kita akan menggunakan Google Data Studio untuk untuk memanggil balik. Okay, saya guna perkataan memanggil balik. Untuk memanggil balik dengan paparan yang mesra pengguna, data-data yang telah di key in menggunakan Google Form tadi. Okey, selalunya kalau Google Form kita nak check balik data yang kita isi, kita menggunakan Microsoft Excel yang kita jana daripada Google Form berkenaan. Okey, kita create spreadsheet. Okey, lepas tu kita akan nampaklah medan-medan yang kita buat dalam Google Form diterjemahkan dalam Excel. Tetapi yang kita nampak ialah satu bundle maklumat yang kadang-kadang boleh memeningkan mata kita melihat dah. Okay, sebab dia berada dalam lajur-lajur dan baris-baris seperti mana kita setkan dalam Google Form. Tetapi dengan menggunakan Google Data Studio, data-data berkenaan dapat dipersembahkan dengan cara yang sangat menarik, dengan cara yang mesra pengguna, saya boleh katakan begitu. Okay. Dan ini semua kita belajar adalah level asas. Okay. Sebab hari ini khusus untuk pengenalan. Okay. Pengenalan insyaAllah. Sebab kalau boleh saya mahu di akhir perkongsian ini penonton-penonton yang bersama pada hari ini dapat membangunkan dashboard yang simple-simple. Sebab daripada situlah kita boleh pergi kepada yang lebih advance. Apabila kita faham konsep, kita faham penggunaan, kita faham hubung kait berkenaan, kita boleh buat. Okay? Baik. Ini yang saya cerita tadi ya. Okay, sekali lagi saya detailkan Google Form pengumpulan data secara berpandu dan sistematik. Apa dia berpandu tu ya? Berpandu ni kita sediakan medan-medan yang perlu diisi oleh guru. Ada yang kita dah siap isi. Okey, pre-fill. Kita ada bahagian yang kita dah siap isi, cuma mereka pilih-pilih saja. Dan lebih sistematik ni contohnya kita beri arahan apa yang perlu dibuat. Contoh file-file yang perlu di-upload. Okey, kita boleh jelaskan dengan lebih terperinci bahawa file-file yang perlu upload ialah begini, begini, begini. Okey, daripada kita minta, okey, kalau boleh contoh dalam mesyuarat kita tetapkan pada sekian-sekian-sekian, tolong hantar laporannya. Laporan tu mungkin akan pelbagai dan menyusahkan kita untuk membuat analisis. Okey, Google Site ini kenapa menggunakan Google Site? Sebab kita akan menggunakan sebagai papan pemuka ataupun dashboard. Okey, dan di situ juga akan disediakan pautan dan juga mempamer maklumat. Maklumat-maklumat ataupun bahagian-bahagian jawatankuasa dan sebagainya yang akan kita gunakan dalam organisasi kita. Dan Google Data Studio akhirnya kita gunakan untuk analisis data dan juga manipulasi data. Okey, baik. Google Form. Walaupun saya yakin dan percaya ramai di antara kita telah tahu di mana untuk dapatkan Google Form ini, tetapi saya masih lagi ingin terangkan supaya sahabat-sahabat yang baru nak membina, nak berkenalan dengan Google Form ini boleh tahu di mana untuk dapatkannya. Okay, Google Form ini merupakan perisian yang disedia dan disertakan dalam package Google Drive. Okay, Google Drive yang saya petakkan di sini dengan petak merah ni disertakan sekali dengan Google Docs, Google Sheets dan Google Slide. Okey, di sini. Okey. Kat mana nak dapat ni? Kita kena log in email
Dan email sekarang bukanlah satu satu perkara asing, sebab kalau cikgu dia memang ada Gmail MOE kan. Ha, jadi tapi terpulang atas mana-mana guru nak guna sama ada email personal ataupun email sendiri. Cuma kalau kita guna 365 tu, ha, jadi email kita unlimited lah. Kalau yang personal dia tak berapa banyak kan. Dia belah-belah gig je dia bagi. Okey. Untuk tahu di mana drive ni, kita tekan pada woofer ni. Okey, yang petak-petak-petak ni woofer, dia akan keluar drive. Okey, dalam drive ni lah apabila kita klik, dia akan ada lagi Google Form, Google Slides dan Google Sheets. Okey. Okey, yang ini Google Site. Google Site ni dia tidak berada di dalam dalam email kita. Dia berada di luar. Okey, kita hanya search Google Sites dan dia akan keluar sini. Kita boleh klik untuk teruskan. Tetapi apabila ingin menggunakan Google Site, kita perlu berada di dalam email. Okey, itu beza ya. Google Drive tadi, Google Form, dia berada dalam drive. Okey, Google Site dia tidak berada dalam email, tetapi perlu sign in menggunakan email. Okey, Google Site ni berfungsi sebagai laman web atau mirip kepada Blogspot. Dulu, satu ketika dulu kalau Blogspot ni dia sangat-sangat popular. Okey, dalam kalangan remaja, dalam kalangan yang suka menulis. Okey. Jadi satu ketika dulu Blogspot ni menjadi seolah-olah satu viral lah. Kalau ayat lah ni viral. Okey, Blogspot, ramai yang ada Blogspot. Dan saya sendiri pun ada juga pada waktu tu. Okey, mudah dikendalikan serta dapat menambah konten atau menghapuskan maklumat yang tidak diingini dengan sangat mudah. Sebab dia ada petak-petak dia bagi dah, text box kita, placeholder dia, ada divider dia. Okey, pada yang belum biasa dengan Google Site lah. Saya yakin dah percaya ada di antara kita yang dah biasa sangat. Okey, dan akhirnya Google Data Studio. Okey, Google Data Studio adalah aplikasi buatan Google juga. Nama pun Google di depan. Yang dapat menggabungkan pelbagai data dari pelbagai sumber dalam satu laporan. Serta mempersembahkan data dengan cara yang lebih menarik. Ha, itu yang saya cerita tadi. Kita boleh warnakan dia, kita boleh belang-belangkan dia. Tidak seperti mana Excel. Excel pun boleh buat, tak ada masalah. Okay. Tetapi Excel tu kita tidak boleh kawal daripada segi laju-laju yang kita kendaki. Apa yang kita tidak mahu, kita terpaksa hide. Yang ni mudah saja, kita hanya pilih-pilih saja yang mana kita nak. Okay. Dan mudah membagikan laporan tersebut kepada orang-orang, share lah maksudnya. Okay, yang bersangkutan dengan hanya mengklik share button. Okay, cara kita nak Google Data Studio ni macam Google Sites tadi juga. Google Data Studio kita search, lepas tu datastudio.google.com. Okay, kita pilih saja yang ini, maka kita boleh terus masuk kepada Google Data Studio. Okey, baik. Justifikasi pembangunan dashboard. Kenapa perlu dashboard ni? Kenapa kita perlu? Okey, baiklah. Kenapa perlu bangunkan dashboard? Okey. Dan justifikasi. Tadi saya dah cerita macam mana cara kita ingin pilih ataupun cara kita ingin buat dashboard. Tetapi sekarang justifikasinya kenapa? Okey, justifikasinya ialah mengikut situasi setempat. Okey, mengikut situasi setempat ni maksudnya organisasi itu sendiri. Okey, kita tidak boleh tengok okey, sekolah lain ada gini kita pun nak buat, tetapi benda tu tidak digunakan. Jadi sekarang ni kita perlu ikut apa kepentingannya untuk sekolah kita. Okey, baik. Sebagai contoh, sekolah orang lain boleh, tak ada masalah. Jadi mengikut kepentingan organisasi. Ya, mengikut kepentingan organisasi. Sebab antara organisasi dan organisasi adalah tidak serupa. Seperti mana yang kriteria pertama ataupun justifikasi pertama tadi.
dan intervensi yang ingin diberi perhatian. Okey. Pendapat saya, okey, secara peribadinya, dashboard kita tidak perlulah seperti satu paparan yang ingin dimuatkan kesemuanya. Kita hanya perlu memilih apa yang sesuai untuk dipersembahkan data berkenaan. Okey, tidak bermakna dashboard ni macam contoh dashboard kereta kan. Oh, ni meter, ni meter, ni lepas tu nak ada ni, nak ada ni. Tak perlu. Itu pandangan peribadi saya. Tetapi terpulang atas kepentingan organisasi dan juga mengikut situasi ataupun data yang ingin sekolah-sekolah berkenaan persembahkan. Okey. Dan juga data berkenaan ada intervensinya. Ada kegunaannya. Okey, kita letak di dashboard dan ada keperluannya untuk itu. Dan pemilihan jenis dokumen atau cara pelaporan ni juga termasuk dalam dashboard kita. Okey, jenis fail yang ingin kita gunakan, cara perekodan dan juga klasifikasi. Okey, jenis fail maksud saya ialah sama ada kita ingin menggunakan DOC, PPT dan sebagainya. Mungkin juga XLS. Okey, baiklah. Cara perekodan, okey, cara kita nak merekod. Sama ada kita ingin benda tu okey, dalam bentuk fail, dalam bentuk gambar, terpulang. Okey, dan juga klasifikasinya. Klasifikasinya mungkin dalam bentuk okey, laporan satu muka dan juga dalam bentuk minit mesyuarat dan juga dan sebagainya. Okey, dia ada. Maknanya apabila kita ingin bangunkan dashboard, inilah perkara-perkara yang perlu kita ambil berat dan juga jadikan sebagai orang kata dashboard penyediaan pula. Dalam dashboard ada dashboard. Itulah. Apabila kita nak bangunkan sesuatu, kita mesti ada storyline dia, storyboard dia. Storyboard itu perkataan yang lebih sesuai, storyboard. Okey. Yang ini adalah contoh kepada dashboard sekolah yang digunakan di SK Seri Nilam. Okey. Ini adalah dashboard sekolah kami. Okey, dashboard kami diberi nama Saku. Okey, Saku ni ada dua makna. Sapphire Cubicle, Sapphire SK Seri Nilam kan. Nilam tu supaya gitulah. Okey, cubicle ialah ruang lingkup. Dan Saku juga adalah nama lain untuk poket. Bermakna semua-semua sistem ni berada di dalam handset ataupun smartphone ataupun telefon pintar yang hanya boleh disimpan di dalam Saku dan boleh digunakan pada bila-bila masa sekiranya diperlukan. Okey, untuk dashboard ini adalah dashboard versi 2.0. Okey, ini adalah kami bangunkan pada tahun ini, pada awal tahun ini 2021. Okey, untuk versi 1.0, dashboard ini telah dibangunkan pada akhir 2019 lagi. Okey, kami telah menggunakan dashboard pada tahun 2019. Pada waktu tu tidak meluas. Okey, belum lagi meluas dan dashboard ini hanyalah merekodkan atau menunjukkan beberapa sistem dan juga data yang pada waktu itu dikirakan sangat perlu. Jadi apabila bermulanya 2021, satu mesyuarat telah dibuat bersama dan kami merasakan bahawa perlunya ada penambahan lain yang perlu digunakan dan perlu ditempatkan di dalam dashboard ini. Maka ini adalah dashboard 2.0 yang digunakan di sekolah kami. Kalau para penonton dapat lihat, di sebelahnya ialah sistem, yang di tengahnya ialah manual pengurusan. Okey, dan di sebelah kanannya ialah big data. Sistem ini adalah himpunan sistem-sistem yang digunakan di sekolah SK Seri Nilam. Dan data sebelahnya, sebelah kanan itu adalah
data-data yang dicerakinkan daripada sistem yang digunakan. Dan di bawahnya kita telah luaskan dashboard ini kepada bahagian-bahagian yang tertentu, iaitu pengurusan, kurikulum, hal ehwal murid, co-curriculum, SKPMG2, dan kami ada satu portal khas iaitu Power Portal juga yang semuanya berada di dalam dashboard. Dan mungkin selepas ini sekiranya ada keperluan-keperluan lain lagi, kami akan tempatkan lebih banyak maklumat-maklumat yang diperlukan di dashboard ini. Okey, jadi dashboard ini boleh diakses hanya menggunakan telefon sekiranya pada waktu berkenaan memerlukan laporan yang ad hoc. Okey, baiklah. Okay, apa gunanya? Apa impaknya? Semua kita buat mesti ada impak. Okey, penggunaan big data. Okey, jadi apabila kita ada perekodan, bermakna kita ada cara pengurusan organisasi dan aktiviti. Maknanya apa saja pengurusan organisasi, apa saja aktiviti, apa saja maklumat, apa saja mesyuarat, kita ada rekodnya supaya kita boleh rujuk kembali pada masa-masa akan datang. Sebab perekodan ni memerlukan satu cara penyimpanan yang sesuai, cara penyimpanan yang mudah diakses apabila aktiviti ataupun data-data yang ingin dicari telah agak lama berlangsung. Okey, baik. Daripada perekodan dari pengurusan organisasi dan aktiviti tadi, kita boleh menganalisis, seterusnya dapat menganalisis. Okey. Dan untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai satu-satu keputusan. Contohnya apabila kita adakan postmortem pada satu-satu aktiviti dan kita rekodkan dan kita letak di dalam dashboard. Dan apabila tahun depan kita ingin mengulang kembali aktiviti tersebut atau sambutan tersebut, kita mungkin terlepas pandang sekiranya laporan berkenaan berada dalam bentuk hard copy. Kerana maklumlah kita tahu apabila apabila telah berlangsung selama mungkin 12 bulan atau 24 bulan, kita kadang-kadang terlepas pandang di mana kita simpan dokumen-dokumen berkenaan. Okey, baik. Jadi apabila kita dapat menganalisis dan dapat gambaran yang lebih jelas, maka kita akan dapat extract. Okey, extract ni maksudnya kita pilih. Yang ini boleh diteruskan, yang ini kena ditambah baik, yang ini perlu dibuat intervensi ataupun dilupuskan. Apabila kita dapat menganalisis data tu dengan cepat dan berkesan, dan akhirnya kita membina strategi yang lebih efektif untuk sebarang permasalahan yang timbul. Dan ini terkandung, semuanya ini adalah kita boleh gunakan dalam POLC ataupun PDCA. Okay, untuk membangun atau merangka PSO kita ataupun matlamat strategik kita, insyaAllah. Okay, baik. Apabila dashboard ini digunakan di sekolah SK Seri Nilam, okay, kami dapat menyelesaikan beberapa isu dengan pantas dan tuntas, orang katakan, dengan 100%. Maknanya apabila isu yang timbul ialah pemantauan lemah, kita tidak dapat data yang tepat, menjadikan pemantauan itu tidak tepat dan agak lemahlah apabila kita nak buat intervensi, apabila data ni berkait rapat dengan keputusan kita. Jadi apabila adanya sistem kutipan data, jadi data-data yang dapat itu lebih real time. Okay, real time. Maknanya data tu bukan yang minggu lepas, bukan yang bulan lepas, bukan yang tahun lepas. Okay, data itu adalah real time. Okay, on time. Kita boleh juga katakan on time. Okay, daripada data-data berkenaan, kita membuat analisis data untuk masalah-masalah kritikal yang timbul. Contohnya kedatangan murid. Okay, mungkin lagi cara perekodan, cara dokumentasi yang lemah. Jadi apabila kita dapat menganalisis penghantaran data, file dan sebagainya,
insyaAllah kita akan mengatasi masalah berkenaan. Dan akhirnya ini yang paling sangat menunjukkan impak apabila penggunaan sumber yang asalnya agak tinggi tetapi akhirnya dapat dikurangkan sebanyak 90%, iaitu budaya paperless. Okay, kita pun tahu kan sekarang bajet ataupun segalanya untuk memerlukan perbelanjaan yang agak besar apabila menggunakan kertas-kertas yang agak banyak untuk mencetak contohnya dokumen-dokumen yang hanya mungkin diperlukan pada waktu-waktu tertentu sahaja. Sedangkan kita ada alternatif lain untuk menyimpan keputusan-keputusan yang telah dibuat dengan cara yang lebih efisien, iaitu budaya paperless. Jadi sebagai contoh saya ambil minit mesyuarat. Okey, minit mesyuarat perlu diselesaikan dalam masa 2 minggu dari tarikh mesyuarat. Jadi apabila minit mesyuarat berkenaan diedarkan kepada guru-guru, apabila nak pergi ke mesyuarat lagi satu, kadang-kadang terlupa nak bawa, terlupa letak di mana. Okey, itu adalah satu isu yang biasa bagi saya. Sebab di mana-mana pun benda ni akan berlaku. Kadang-kadang untuk jumpa balik, contoh sebagai mesyuarat panitia, okey, 4 kali setahun. Okey, kita dah jajarkan pada waktu-waktu tertentu untuk membuat mesyuarat panitia. Perjumpaan mesyuarat yang sebelumnya dengan mesyuarat yang akan datang mengambil masa yang agak lama. Kadang-kadang di mana guru-guru, di mana kita sendiri letak minit mesyuarat berkenaan, kita mungkin terlepas pandang. Jadi apabila hadir ke mesyuarat seterusnya, terlupa nak bawa. Jadi kadang-kadang terpaksa fotostat lain. Itu menyebabkan bagi saya melibatkan kos. Jadi apabila ada budaya paperless ini, jadi masing-masing boleh layari okay, dashboard sekolah untuk mendapatkan minit mesyuarat yang terlupa diletak di mana tadi. Okey. Okey, jadi jom kita amali. Tapi sebelum kita membuat amali ni, kita perlukan email lah. Okey. Kalau boleh cikgu buat sama-sama dengan saya ya. Tapi kalaulah katakan tidak sempat, cikgu-cikgu boleh layari baliklah TV PPDKT untuk ulang balik step-step yang telah saya kongsikan di sini. Okey, jadi kita menggunakan drive. Okey, seperti mana yang sebut tadi, kita menggunakan drive sebagai tempat simpan semua file dan sistem dan juga dashboard. Dia duduk dalam drive belaka. Okey. Semuanya dalam dashboard. Sekarang ni kita nak menggunakan yang online. Jadi dia perlukan drive. Dan email yang ingin untuk dashboard, ingin digunakan, maksudnya maafkan saya, ingin digunakan untuk dashboard. Okey, contoh email yang ingin digunakan tu, sekolah boleh create email sendiri ataupun email khas untuk sistem. Kalau cikgu-cikgu nak bangunkan dashboard sendiri, boleh guna email personal. Okey, jadi sebelum kita nak bangunkan dashboard tu, kena rancang nak guna email mana, okey, nak buat apa yang perlu dalam tu, dan pastikan email berkenaan tidak ada file-file lain. Okey, contoh file sebagai contoh kita download daripada mana-mana, nak simpan kertas kerja ke kertas apa, kosongkan kalau boleh. Okey, sebab sekarang ni kan mudah sangat dah nak create email. Okey, kalau ada 365 lagi bagus, unlimited. Okey, baik. Okey, jadi itu bahagian pertama. Okey. Jadi kita akan pergi kepada amali. Amali ini memerlukan kita berada dalam email ya. Kita memerlukan capaian internet. Dan sebelum tu ingin saya share satu tab. Okey. Okey, baiklah. Kalau cikgu-cikgu tengok di sini, ini yang saya kata tadi.
satu pelantar yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu pelantar delima. Okey, pelantar delima ni adalah menggunakan Google Sites. Ha, kan? Kita tengok masa bila masuk dalam tu ada macam-macam bahagian. Sebenarnya hanya menggunakan Google Sites. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok di sini. Okey. Kita tengok pada alamat dia tu. sites.google.com/moe.edu.my/login. Ha, maknanya dia menggunakan Google Sites. Ha, tak. Kita kata, oh ya betul ke Google Sites ni? Ya, betul. Okey, baik. Okey. Jadi, kan kita daripada Google Site tu, kita tak sangka sebenarnya Google Site macam satu portal. Kalau zaman dulu, saya pernah biasa dengan portal, pembinaan portal yang menggunakan PHP. Okey, Nuke. Ha, lepas tu kena ada coding-coding dia. Lepas tu kena apa untuk header kena ada. Ha, yang dulu sangat-sangat susah. Okey, tetapi apabila blog, okey, blog menguasai arena penulisan di apa di internet ni, ramai yang menggunakan blog. Cuma blog ni dia ada kekurangan dia lah, tapi itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Apa yang penting ialah konten yang ingin kita beri. Okey, baik. Dan saya ingin share, okey, saya akan share. Kali ni saya akan share screen saya ya. Okey. Jadi mungkin cikgu akan, para penonton akan tengok banyak lapis lah sikit kan. Tapi sebab benda yang saya nak share tu agak banyak, tapi saya perlukan. Jadi saya perlukan share entire screen saya lah. Okay, baik. Okay, ini juga contoh yang menggunakan sites. Okay, portal pembelajaran digital PPDKT untuk sekolah menengah. Ini juga contoh sites. Okay, baik. Ini untuk sekolah menengah. Okay, ini portal pembelajaran digital PPDKT sekolah rendah. Cikgu boleh layari je lepas ni, boleh cari. Sebab dalam ni banyak sangat bahan yang boleh kita gunakan. Okay. Yang ni semua gunakan Google Sites. Okay. Dalam satu menu, dia ada kongsi bahan anda. Okay. Sekiranya cikgu-cikgu klik kongsi bahan anda ni, dia akan keluar ini. Okay. Ini adalah link kepada tadi. Okey, dalam ni adalah pengkalan data bahan PDPC online yang dikongsikan oleh guru-guru sekolah daerah Kuala Terengganu. Okey. Jadi sini kita boleh tengok. Okey, menengah lain. Nah, ini adalah jenis file yang diupload. Nah, ini adalah Google Data Studio. Yang ni kita akan cuba buat hari ni. Okey, baik. Okey. Type ya. Nah, lepas ni bolehlah datang. Okay, kunjungi sites ni. Portal pembelajaran digital PPDKT sekolah rendah. Sekolah menengah pun ada tadi. Okay. Yang ini menggunakan site. Ini dashboard lah ni. Dashboard. Okay, baik. Okay, baik. Yang ini adalah salah satu daripada portal dashboard yang ada di dalam dashboard sekolah SK Sri Nilam. Okay. Portal of Wonderful E-Learning Resources. Nama singkatan dia POWER. Okay, dalam ni kita ada link kepada TVPSS. Okay, yang ni adalah sekitar yang berlaku di sekolah. Okay, ini ada link kepada pelantar digital PPDKT tadi. Okay, baik. Dan cara kita membina dashboard ini tidak ada
Sekatan. Cikgu-cikgu boleh berkarya mengikut minat, mengikut kreativiti, mengikut cara cikgu kita, cikgu sendiri. Cuma mungkin boleh buat dijadikan panduan kepada apa yang kita ingin wujudkan. Kita boleh tengoklah cara. Ada setengah portal tu, ada setengah dashboard, dia banyak apa penulisan macam PPTKT tadi. Ada setengah dashboard, dia hanya menggunakan ikon-ikon sebagaimana yang okay, sekolah kami ni. Okay. Nah, yang ni adalah channel-channel. Okay, kalau klik pergi channel. Yang ni PPTKT tadi. Okay, baik. Okay. Ini adalah sorry ya. Petang-petang ginilah. Okay, baik. Ini adalah site-site yang saya uruskan. Okey, yang berada di dalam. Tama air, saya minum air sekejap. Okey, baiklah. Okey, yang ni adalah site-site yang saya uruskan. Okey, yang ni power tadi, SKPMG2. Yang ini, ha, semua. Dan ini adalah portal. Minta maaf ya, saya tak boleh nak tunjuk portal apa dashboard sekolah saya sebab itu adalah security ya. Yang nanti saya akan terangkan. Okey. Dan untuk dashboard-dashboard yang akan tuan-tuan puan-puan bangunkan, cikgu-cikgu semua. Okey. Pastikan link-link kepada dashboard berkenaan tidak dikongsikan kepada orang luar sekiranya ada data-data yang perlu cikgu lindungi, yang perlu sekolah lindungi. Sebagai contoh yang portal pembelajaran PPDKT dengan yang ni tidak ada yang perlu dilindungi, kerana itu kita jemput okay, pengunjung-pengunjung datang. Tetapi untuk portal-portal cikgu, portal-portal sekolah, kita hanya share link berkenaan dengan orang-orang yang tertentu sahaja. Okey. Okey, baiklah. Okey, hari ini saya dah buat satu dashboard. Okey, untuk kita tengok. Saya beri nama belajar dashboard. Okey. Dan saya letak je tajuk selamat datang ke pelantar pengurusan HEM SKPPDKT. Okey. Dan ada tiga ikon. Okey, yang ni penerima, yang ni kehadiran, yang ni laporan. Okey, baik. Macam mana kita nak jadikan gini? Okey, kita pergi pada okey. Ini satu sebelum kita teruskan, saya ingin ingatkan ya. Pastikan kita berada dalam akaun yang sama. Okey. Sekarang ni saya nak pastikan saya berada dalam akaun CG One Normala ya. Jadi apabila kita buka ni, bermakna ini akaun lain. Jadi kita pastikan kita berada dalam akaun yang sama. Okey, baik. Kita terus cari Google Sites. Okey. Sekarang apabila dia pergi, pastikan sekali lagi kita berada dalam email yang ingin digunakan. Okey, baiklah. Okey, apabila berada dalam email yang digunakan terus nampak. Okey, khusus dashboard. Kalau saya berada dalam email yang ini, dia tak keluar. Dia keluar yang ini. Okey, baiklah. Jadi pastikan kita berada dalam email yang kita mahu bangunkan dashboard berkenaan. Barulah keluar khusus dashboard ini. Okey, bila sampai sini, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik blank ya. Okey, disebabkan saya dah ada sites, dia tidak akan keluar soalan-soalan yang bertanya nak ni itu cikgu, okey, klik yes saja. Okey. Dan untuk kali keduanya dia tidak akan lagi tanya dah. Okey, dia terus
benarkan kita buat sides. Okey, baik. Kita okay, dashboard. Okey. Jadi dalam dashboard ni kita ya, di sini perlukan storyboard. Untuk buat dashboard di sini perlukan storyboard. Okey, nak buat storyboard apa? Okey, dashboard ni contohnya nak buat okey, macam tadilah. Okey, senang ya. Pengurusan HEM sekolah saya. Okey, pengurusan HEM sekolah saya. Yang lain, kalau yang akademik jangan kecil hati ya. Kita ambil yang ni paling senang. Okey. Kalau yang untuk tu pun sama juga. Okey, dia boleh besarkan sama je. Nak pilih ni. Nak pilih saiz apa pun boleh. Okey, jadi pengurusan HEM sekolah saya. Yang ni kalau katakan cikgu tambuh ni tak suka, tak nak. Okey, kita boleh change image. Change image tu kita buat awal-awal. Okey. Tak ada masalah. Tapi untuk hari ni peringkat level asas ni kita ikut je lah yang mana. Okey, baik. Kalau ikut tadi, okey. Sekejap ya. Saya buka yang ni. Okey. Kita nak letak nama penerima, kita nak letak kehadiran, kita nak letak laporan. Okey, baik. Jadi di sini kita tadi ada tiga lah. Cuba tengok sebelah sini. Okey, layout. Okey, layout dia ada ni. Yang ni ada gini, ada gini. Okey, boleh try, tak apa. Okey, bermakna bila ada tanda campur ni bermakna kita upload select image from drive ke, boleh. Okey, lepas tu cikgu kata, "Oi, tak nak gini." Okey, kita klik saja tong sampah. Bermakna delete dia pun. Lepas tu, okey, sepatutnya tiga gini. Okey. Dah 1 2 3. 1 2 3. Sama macam yang ini. Okey. Okey, baiklah. Jadi dia ada, kalau perhati betul-betul dia ada klik klik to edit text, klik to edit text, klik to edit text. Okey, kita letak yang depan ni penerima. Okey. Yang ni kehadiran. Yang ini laporan. Okey. Okey, saya tunjuk satu je cara kita nak ambil ataupun ambil gambar mana-mana desktop. Saya dah sediakan khusus dashboard ni. Okey, kita ambil lah. Okey, open. Okey, dia terus jadi gitu. Sebagai contoh eh. Maaf ya, laptop saya ni baru format. Jadi banyak apa gambar-gambar yang ikon-ikon ni. Okay, nampak tak sengit ni? Tak apa, kita boleh betulkan. Dia bagi. Itu saya kata sangat-sangat mudah apabila kita berusaha dengan saiz ni. Okay, penerima. Okay, sama ada kita nak buat link pada gambar. Okay, dia ada link. Ataupun link pada ni. Ada ikon link. Jadi, dua-duanya boleh digunakan. Okey, baiklah. Kalau sini, okey. Contoh eh. Penerima RMT. Okey, baik. Saya klik sini. Kita tengok dia bagaimana. Ni. Okey. Yang ini dia tunjukkan page yang baru. Tidak melibatkan pautan luar. Hanya berada di dalam tu sendiri. Okey, macam mana cara nak buat ni? Okey, baiklah. Kita perlukan page yang baru. Ini adalah yang depan dia. Utama dia. Dashboard utama kita.
apabila kita klik tu, kita nak nak dia bawa kita kepada page lain yang ada maklumat penerima. Okey, baiklah, kita insert page. Okey, tekan page ni. Okey, bukan insert ya, maaf. Tekan page, kita tekan home. Ada butang 3 kat tepi. Okey, kita add sub page. Okey, new page ialah okay, nama nama penerima. Okey, done. Dia dah ada. Okey. So ini adalah page dia. Tapi kita nak buat link daripada depan tadi dah. Okey, kita klik home semula dan kita highlight dia. Kita tekan kepada insert link, dia dah ada. Okey, page penerima. Okey, baik, apply. Okey. Jadi macam mana kita nak suruh dia pergi ni? Okey, tekan saja. Nampak tak? Sebab yang ini adalah security dia. Okey. Ini adalah security dia. You are signed in as onenormala@gmail.com. Sedangkan kita buat tadi menggunakan email CG onenormala. Ini adalah security dia. Okey. Okey, kalau kita ni bermakna orang ataupun yang kita tidak benarkan untuk akses terpaksa minta dengan kita. Okey, ini adalah security yang ada di dalam sites. Okey, ada setengah-setengah kan. Baru ni ada sharing daripada cikgu mana. Saya ada jumpa. Dia dah tetapkan bahawa untuk akses Google Drive dia hanya boleh menggunakan email MOE saja. Itu adalah antara security dia. Ini pun sama. Okey, baik. Jadi satu lagi saya nak beritahu, sebarang perubahan yang kita buat, kita perlu publish. Publish ni maksud dia save lah. Okay, apabila kita publish, dia akan berada di internet. Okay, contoh dia, dia pun sebab ini adalah publish untuk kali pertama, dia tanya nak bagi nama apa ni dashboard ni. Okay, nak bagi nama apa ya, belajar. Okay, too short. Belum lagi. Okay, belajar. Dah ada memang. Sebab sekarang ni banyak kan. Belajar dashboard. Okay. Apabila ada gini, bermakna boleh untuk di-publish. Jangan guna nama yang sama macam saya ya. Sebab once taken, dia tak boleh dah. Okay. Jadi kita view. Kita cuba view macam mana rupa dashboard kita. Okey, dah jadi dah ni. Okey, nampak tak? Yang ni kalau cikgu boleh ubah kemudiannya tak ada masalah. So kita pun klik lah. Ini nama penerimanya. Tapi sebab kita dah belum isi lagi kan. Macam ini saya dah yang ni saya dah tu. Saya dah isikan dalam dia. Okey. Baik, macam mana cara kita nak edit nama penerima tu? Kita pergi kepada pane tepi tu, tekan nama penerima, dia akan keluar. Okey, jadi cikgu pun letaklah. Nak insert apa dalam ni? Nak insert text box. Okey, text box, senarai nama penerima. Dia ada dua cara, senarai nama penerima. Okey. Satu, dua, tiga, empat. Ni penat ni. Nak taip. Kalau sekolah besar ada 100 lebih, takkan nak type dah. Okey, dia ada satu cara lagi. Okey, letak je text box. Okey, senarai nama penerima. Okey. Okey, kita insert link. Okey. Kita cari. Okay. Awal-awal tu kita dah siapkan dalam Google Drive kita tadi senarai nama penerima dalam bentuk file. Jadi kita copy contoh dia ya. Okay, saya dah buat satu ni. Okay, senarai nama penerima ni saya dah ada.
kita ambil get link dia. Okey. Copy link. Lepas tu ini saya tak boleh link, ini saya tunjuk je ya, tak boleh buat link sendiri sebab itu adalah file sebenar. Jadi kita paste saja di situ. Dan kita apply. Automatik dia akan bawa kita ni, link ni dia akan bawa kita kepada file yang berada di dalam Google Drive. Mungkinlah file tu penyelaras RMT ke yang share, ataupun guru kelas ke share, mungkin guru panitia share perancangan setahun panitia dan macam-macam lagi. Okay, sebab tu saya kata kita memerlukan drive untuk menempatkan isi-isi dashboard dan juga dashboard itu sendiri. Okay, sekali lagi ya, saya tunjuk. Okay, kita block dia. Ataupun cikgu tak nak guna teks, cikgu nak guna image pun boleh, tak ada masalah. Okay, klik pada sini. Cikgu pun letak apa, contoh saya ambil lah. Okay, saya ambil copy link. Okay, done. Okay, kejap. Okay, nampak situ tak? Okay, kita apply. Nanti sekejap lagi saya terbalik lah. Okay, publish. Dia akan tanya, bila ada saja perubahan yang asalnya begini, yang kita buat gini, kita terus publish. Okay, cuba kita tengok ya, kita view. Yang ni kita tulis, yang ni naik nama penerima. Okay, dia dah keluar. Baik, itulah salah satu cara untuk kita paparkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, saya delete balik ni. Okey, baiklah. Jadi maknanya kita hanya memerlukan satu kali sekali tindakan saja untuk dapatkan maklumat-maklumat berkenaan. Okey, maklumat-maklumat tadi adakah dalam keadaan real time? Itu kita kembali kepada situ pula. Adakah maklumat-maklumat yang kita share tadi, yang kita buat link tadi adalah dalam real time? Contohnya, adakah murid yang bertukar keluar masih lagi ada dalam tu, ataupun murid yang belum yang bertukar masuk tidak ada di situ? Di situlah kita memerlukan Google Form. Okay, Google Form yang saya katakan berpandu tadi. Okay. Baik, kalau ikut sini, okay, kita dah selesai cara untuk dashboard. Okay, cara untuk macam mana membina dashboard. Okay, ini saya tunjuk yang lebih jelas sikit tadi. Okay, kita dah selesai cara membina dashboard. Okay, secara asas, dan kita dah selesai cara untuk membuat link kepada file-file yang berkaitan. Jadi sebagaimana tadilah, kalau file itu berada dalam Google Drive, kita linkkan kepada Google Drive. Kalau data-data yang diperlukan tu berada dalam page lain, kita linkkan saja kepada page berkenaan. Okey, baik. Kehadiran. Kehadiran ni banyak jenis kehadiran. Kehadiran ke sekolah, kehadiran aktiviti, kehadiran untuk program-program yang tertentu, banyak jenis kehadiran. Jadi untuk menguruskan kehadiran tu, kita perlukan satu mekanisma. Okay, yang di mana contoh saya gunakan di sini ialah kehadiran untuk penerima RMT. Okay, RMT saja yang ini lah. Sebab kalau ikut sekolah rendah, satu bulan ni dah start RMT. Kita belum mengenali budak. Jadi macam mana kita nak rekod tu? Jadi kita gunakan nama saja yang kita dapat daripada penyelaras RMT, dan kita rekodkan kehadiran dia dengan menggunakan satu sistem. Okey, baiklah. Kita pergi kepada ni. Okey, baik. Sekarang ni, ini adalah kecilnya, nanti saya besarkan sikit ya.
Okey, tarikh. Okey, tarikh. Sistem-sistem ni yang perlu kita bangunkan adalah mengikut apa yang kita ingin paparkan tahun tu, apa data-data berkenaan. Contoh dia sekarang ni saya buat sistem RMT, tarikh. Mesti ada tarikh. Lepas tu nama murid yang terlibat. Okey, tahun dan kelas. Okey, serta jantina. Kita cuba kita paparkan. Okey, baik. Ini adalah sistem. Okey, jadi cikgu-cikgu ataupun petugas, cikgu-cikgu yang bertugas RMT tu tak perlu lagi rekod kehadiran murid menggunakan cara buku. Okey. Ada kan buku, okey, murid nama apa, tik, kelas mana, tik. Jadi apabila kita buat sistem begini, kita terus mudah untuk dapatkan kehadiran. Contoh saya pilih okey Akif Ikram. Okey. Tahun 4 kelas B. Contoh kelas B, Fikram tadi lelaki. Okey, kita pun submit. Okey, baiklah. Ini adalah contoh contoh data berkenaan. Okey, baik. Apabila kita buka buka bahagian dalamnya, kita akan nampak responnya begini. Okey, yang kita key in tadilah. Okey, ni data-data yang kita key in. Saya rasa kalau untuk Google Form ni mungkin ramai yang dah tahu fungsi dia dan macam mana cara dia merekod apabila kita pergi di sini. Okey. Ini untuk contoh dia mungkin okey. Ni terlepas tak apa. Okey, contoh untuk sehari mungkin ada dalam 7 orang. Apabila berhari-hari contoh di sekolah-sekolah yang besar, murid dalam lebih kurang kita anggarkan dalam 72 orang untuk sehari. Kalau 5 hari 72 darab 5 dah 300 lebih. Macam mana cara kita nak analisa data berkenaan? Tak. Ini kita nampak tak apalah. Okey, dia ada tarikh, dia ada nama murid, tahun, kelas dan jantina. Hanya ada 1 2 3 4 5 lajur. Tetapi kalaulah contoh dia sistem untuk mengurus masa, menjaga masa instructional, tak? Kelas, nama murid, nama guru, waktu apa masuk, waktu keluar, murid yang berada bersama, murid tidak ada, okey, lagi panjang. Itu menyebabkan mata kita mungkin terlepas pandang data-data yang penting. Okey, jadi dengan menggunakan respon ni, di sinilah kita akan memanipulasikan data ini dengan menjadi begini. Okey, sekejap ya, saya tutup yang tidak berkaitan. Okey. Daripada data-data tadi, dia akan jadi begini. Tak? Asalnya begini. Dengan menggunakan Google Data Studio, dia jadi gini. Jadi kita tahu. Okey, kelas. Okey, kita tengok dalam view. Kelas B, 2 orang baru hadir. Okey, kita nak tengok kelas B saja. Siapa yang hadir ni? Okey. Yang Afif Ikram tadi tu dia tidak ada apa tarikh kan. Sebab tu dia tak kira. Tapi tak apa, kita ejah balik kat depan. Okey, sekarang ni jadi tarikh. Oh, ada nak. Inilah yang apa yang terlepas tadi. Bermakna sekarang ada 3. Okey, nama murid kita nak check. Afiq Ikram ni 20 kali dah dia ada. Okey, baru sekali. Okey, tarikh dia tak tahu. Rekod dia baru sekali. Okey, daripada data ni, inilah yang kita dapat analisis. Okey. Baiklah, kita akan cuba buat. Yang ni saya tutup dulu, yang tidak berkaitan ni. Okey, baik. Ha.
Okey, sekarang kita akan cuba menggunakan ni, data-data yang kita telah key in tadi tu dengan okey, saya cubalah letak. Best block tak ada tu kan? Okey, baik. Kita akan analisis data ni dengan menggunakan Google Data Studio. Okey, kita akan bermula daripada kosong. Okey, saya akan tunjukkan macam mana cara jadi macam ni. Okey. Cara nak pergi Google Data Studio pada ni, okey, type saja. Okey, ambil. Okey, sama juga ya dengan tadi, dia akan minta kita pilih email apa yang kita ingin gunakan. Okey, pastikan cikgu berada dalam email yang betul. Okey, macam saya email ada beberapa email yang ada kegunaan dia. Jadi untuk perkongsian hari ini saya menggunakan email ni. Jadi cikgu pun saya ingin tekankan tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan email mana yang ingin digunakan dalam pembinaan dashboard nanti. Okey. Apabila kita dapat paparan utama untuk Data Studio ni, kita pilih blank report. Tekan tanda tambah ini. Untuk yang kali pertama, dia akan tanya beberapa soalan. Okey. Klik yes saja ya. Okey. Apabila kita okey, tekan tambah tadi untuk create new, dia akan keluar macam ni. Okey. Ini adalah untuk pertanyaan kat mana kita nak link. Okey. Jadi kita pilih Google Sheet tadilah ni, RMT tadi ni, kan? Respond. Okey. Kita pilih Google Sheet. Okey. Okey, dia semua ni. Okey, kita pilih ni sebab saya banyak kan. Jadi kita cari RMT, cari mana-mana. Okey. Kita pilih ni. Lepas tu terus. Okay, add to report. Automatic dia dah ada. Cikgu boleh drag kan, cikgu boleh buat gini, cikgu gini, tak apa, tak ada masalah. Okay. Tak, nak bandingkan ini dengan ini, dia lebih kalau bagi saya lah, dia lebih cantik. Okey. Ini adalah yang ada dalam ini. Timestamp, tarikh, nama murid, tahun, kelas, jantina. Dia akan keluar di sini juga. Jantina, kelas, nama murid, tahun, tarikh, timestamp, record account ni dia dicipta oleh Google Data Studio. Okey. Sama. Dia akan keluar ni atas ni sama dengan di sini. Sama. Tapi kenapa dalam ni tarikh dulu, nama murid. Sebab dia susun ikut alphabetical order. Okey, baik. Yang dipaparkan di sini ialah nama murid. Ni. Kita cari nama murid kat mana? Nama murid ni tarikh. Okey, nama sini. Okey. Nama murid. Jadi selain daripada nama murid, kita nak letak dia apa lagi? Kita nak letak dia tahun. Kita pun drag sini. Dia automatik dia akan bertukar. Okey, record count ni kita tak nak. Kita padam record count. Okey. Ini adalah controller kepada Google Data Studio. Sangat-sangat penting sebelah ni. Sangat-sangat kena tahu, kena faham. Tak jadi masalah cikgu kalau kita baru berkenalan dengan Google Data Studio ni, tak apa. Okey. Okey, tersilap tekan tahun, hilang dah. Kita cari balik, kita pun drag balik, drag dah lepas. Okey, tahun. Okey, baik. Sekarang ni contoh data 6. Okey, tak jadi masalah lah 6. Cuba bayangkan kalau data tu 600 atau 6000,
macam mana kita nak cari nama-nama yang berkaitan dan kelas yang berkaitan. Okey, sebabkan kecil ni kita besarkan sikit. Okey, untuk ubah paparan pada table-table ni, kita klik pada style. Tadi data, ini style. Okey, kita ni header, kita besarkan sikit 20, kan dah besar. Kita besarkan sikit 16. Okey. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Nak besar lagi. Okey, 18. Dia tak boleh besar sangat, dia tak comel pula bila besar sangat kan. Tapi tak apa. Tu terpulang atas masing-masing. Okey. Color. Okey, baiklah kita nak letak color dah sikit. Okey. Kan berbanding dengan ini. Dengan ini. Okey. Lepas tu saya nak letak apa lagi? Ni. Okey, baik. Cell border. Ni cikgu main-main ya. Okey, boleh main-main. Ni dah jadi purple. Saya tekan je lah. Saya boleh pilih je ni. Bukan ada. Okey. Jadi kita dah dapat. Ini kod 1, ni kod 2, 3 kita boleh dah bezakan berbanding dengan yang ini. Okey. Sekarang ni kalau di sini, okey. Baik. Kita nama-nama kan. Okey, penuh situ. Tapi bila di sini dia ada okey, cantik. Okey. Mungkin kita ada dua orang nama Ahmad Hafiz, ayah pun sama. Tapi seorang tahun 1, seorang tahun 2. Okey. Sebab tu kita sangat-sangat memerlukan cara untuk menganalisis. Baik. Contohnya kita nak tahu Muhammad Fakhrul Amin bin Mazlan ni dah berapa kali dia mari. Nak tahu ada tak sebenarnya Muhammad Fakhrul Mazlan ni murid RMT. Di sini kelebihan Google Data Studio. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nampak pada add control ni. Okey, add control. Kita klik pada add control. Kita pilih okey, drop down list. Okey. Ada nama murid. Dan kalau saya tak nak nama murid, cikgu saya nak tahun. Boleh? Tak ada masalah. Jadi kita cari kat mana control V, control V, control V, control V. Oh, sini rupanya. Okey, jadi kita nak tahun. Kita letak tahun sini. Okey. Dia akan jadi tahun. Okey, dah kalau nak banyak, add lagi, add control lagi. Okey, add lagi. Okey. Jadi kita ada dua. Kita nak nama murid ni, contoh ya. Macam Ahmad Hafiz ni dia ada dua orang. Seorang tahun 1, seorang tahun 2. Okey. Inilah cara kita nak sorting. Okey, ni power, sangat power add control ni. Okey. Contoh kita view. Jadi macam mana eh? Okay. Kita nak nama Ahmad Hafiz. Okey, Ahmad Hafiz only. Lepas tu kita dah ada seorang tahun 1, seorang tahun 2. Kita nak Ahmad Hafiz yang tahun 2 sahaja only. Sekarang ni mungkin sebab data Ahmad Hafiz untuk tahun 2 ni baru sekali dia datang untuk RMT. Mungkin selepas ni dia akan ada banyak-banyak kali bawah lagi. Dan selain daripada tu, macam mana kita nak check kehadiran dia? Okay, edit. Kita memerlukan tarikh. Okay, kita memerlukan tarikh. Jadi kita tarikh letak di sini. Okey. Baik. Tapi rasanya mungkin tarikh ni okey, cikgu rasa saya tak naklah letak tarikh sini. Saya nak gunakan sebagai add control. Okey, tak ada masalah. Okay, letak di sini. Okey, dia keluar nama murid kan? Okey, control V kita tukarkan dengan tarikh. Okey, view. Okay, nama murid Ahmad Hafiz. Okey, tahun 1, tahun 2. Lepas tu
Ada tak dia mari? Ha, maknanya dia datang hanya 25 hari bulan sahaja. Ha. Okey. Ha, nampak situ. Kita boleh sorting dia terus. Ha, berbanding dengan ni kita terpaksa okey buat ni pula ascending ke descending sini filter dia. Okey, ada. Okey, baiklah. Itu adalah kegunaan Google Data Studio. Sebab sekarang ni mungkin cikgu-cikgu masih belum jelas kerana data yang kita gunakan hari ini tidak terlalu kompleks, tidak terlalu banyak dan tidak mempunyai medan-medan yang agak banyak. Tetapi sekiranya apabila cikgu berhadapan dengan medan yang banyak, data yang beribu-ribu dan dalam banyak bidang, inilah yang diperlukan. Kontrol, okay? Kontrol ni sangat-sangatlah membantu kita. Okay. Dan cara kita nak adjust ni semua terpulang atas masing-masing. Okay, nak ke kiri ke, nak ke kanan. Okay, baik. Okay, ada juga pertanyaan, boleh ke nak guna terus Google Data Studio ni sebagai pelaporan atau dashboard? Tak ada masalah, boleh. Kita boleh add page kat tepi. Tapi ini adalah dalam dalam orang kata dalam level yang lain dah. Okay. Ya, untuk asas kita gunakan yang ni saja dulu. Okay. Nak letak lencana, add image. Okay, image upload from computer ke, from URL ke. Okay. Terus cikgu letak sini. Okay, dia banyak lagi macam-macam nak shape rectangle. Okay, contoh dia. Okay, nak bagi lawa sikit atas ni. Okay. Ini. Okay, sorry ya. Dia sepatutnya yang ni dulu. Okay. Tak apa. Kita boleh susun sini. Tak semestinya ikut apa. Kena ikut satu tu. Tak apa. Kita boleh susun ikut kesesuaian dan kesukaan. Okay. Okey, sini boleh letak header. Okey, nak guna ni. Okey, yang ni boleh warna ke tidak? Boleh. Okey, boleh. Kita boleh check box. Okey, nak warnakan ni. Okey, boleh pilih. Ni background border ni. Okey. Try and error. Okey, berwarna-warni dah jadinya. Okey. Ha. Kita try view. Kan? Ini adalah pelaporan yang sangat menarik. Bila kita nak persembahkan pada orang, pelaporan itu sangat-sangat menarik. Okey. Boleh tak nak print? Tak ada masa. Alah, boleh saja. Okey. Kita download as PDF. Okey, download as contoh. Ini kan tanya. Ignore background ke. Okey, untuk kali pertama kita download saja. Okey, preparing PDF. Macam mana dia jadi rupa? Okey, kita tengok. Sama seperti yang dibuat tadi. Jadi jangan risau ya. Kalau untuk pelaporan pada hari yang berkaitan, kita klik ni pilih-pilih tarikh-tarikh yang mana, kita terus download. Dan print. Tak jadi masalah. Boleh. Okay, baik. So, apa sebenarnya kegunaan Data Studio ni kepada dashboard? Itu persoalannya ada di situ. Okay, baiklah. Okay, yang tadi kehadiran. Okay, kehadiran kita pergi Google Data Studio kan untuk tengok. Okay, nampak? Can't access report. Sebab kita berada dalam different account. Jadi kita pilih switch account.
Okey, terus nampak. Ini adalah fungsi dia. Okey, kita buat siap-siap Google data form, Google form, isi data siap-siap. Okey, lepas tu ada Google Data Studio untuk analisa data, kita hubungkan dengan dashboard. Ataupun mungkin cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan nak buat dashboard dulu. Okey, pada dashboard tu tuan-tuan dan puan-puan dah letakkan kriteria-kriteria dashboard, sistem apa, pelaporan apa, tak ada masalah. Lepas tu nak bangunkan Google Form pun tak ada masalah. Lepas tu baru pergi kepada Google Data Studio dan buat link untuk hubungkan antara dua ni, Google Form ni, apa data-data dalam Google Form dengan Google Data Studio menggunakan dashboard. Tak ada masalah. Tapi konsep dia di sini, pembangunan dashboard yang telah saya buat bersama-sama dengan guru saya di sekolah ialah menggunakan tiga platform ini, iaitu Google Form, Google Sites dan Google Data Studio. Okey, Google Data Studio tidak semestinya yang saya tunjuk tadi hanya boleh digunakan dengan cara begitu. Dia banyak lagi, tetapi cara untuk menganalisa data itu yang penting. Okey, pastikan kita berada dan kita tahu apa yang kita gunakan dengan dimension ni. Okey, pada dimensi ini nama murid, tahun, kelas dipaparkan pada sekejap, saya besarkan sikit. Dah suruh tu patuh ni. Okey. Okey, baik. Hilang. Kenapa hilang? Sebab kita dah deactivate ni. Cara nak panggil balik, kita hanya tekan table ini, automatik dia datang balik. Okey, baiklah. Dimension, nama murid. Nama murid. Tahun ada. Kelas ada. Okey, dan butang-butang ni, kontrol ni di atas ni adalah mengikut keperluan. Sekiranya rasanya tak perlu, nama murid dah ada, tak perlulah, kita boleh buang. Yang ini yang saya katakan berpandukan keperluan. Berpandukan keperluan data yang ingin tuan-tuan dan puan-puan analisa. Okey, baiklah. Di bawah ni kalau kita tengok, saya besarkan sikit ya. Besar dah tu, kecil lagi. Okey, kejap ya. Okey. Yang ini adalah analisis. Analisis. Okey, 26 Februari hanya 5 orang murid yang datang makan RMT. 25 Februari hanya seorang yang datang makan. Okey, jadi kita nak tahu 26 Februari ni 5 orang datang. Siapa agaknya ya? Kita pergi pada sekarang ni dah dekat bawah ni. 26 seorang, 5 orang datang. 25 seorang datang. Yang 26 ni siapa yang datang ya, kita gunakan ni only. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tahu siapa yang datang. Bermakna nama yang tidak disenaraikan di sini tidak datang. Okey. Jadi kalau mungkin kalau untuk mesyuarat, mesyuarat guru ataupun mesyuarat apa-apa ataupun aktiviti apa-apa. Okey, contoh pada 26 Mei bulan tu kita ada sambutan. Sambutan A katakan. Okey, sambutan A hanya ada kedatangan 27 orang daripada 30. Okey, jadi baik. Kita klik 26, lepas tu kita kita letak satu kontrol lagi untuk nama-nama apa program berkenaan berpandukan dalam Google Form kita. Jadi kita boleh check nama siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Okey, contoh sini 26 hari bulan ni 5 orang. Okey, kita nak tengok siapa yang tak hadir 20. Kita pun pergi pada nama murid. Okey. Sekejap Okey. Kita nak tengok. Okey, Nur Fahana ni datang ke tak? Ada. Okey. Nur Amira ni ada tak? Ada. Okey. Kita
Buangkan tarikh. Okey, baik. Jadi Noh Amira Kalisha ni dia ada datang 26. Okey, baik. Noh Farhana ada 26. Jadi di sini kita boleh pilih data-data yang ingin kita paparkan. Okey, 26 ada 5 orang, Februari 25 Februari hanya ada seorang saja. Semuanya kita boleh menggunakan kontrol-kontrol di atas ni. Tapi kalau kontrol banyak sangat tak okey juga. Dia paling-paling pun dua, dua lah. Okey, dua okey. Kalau terlalu banyak dia jadi macam apa redundant, pengulangan. Sini ada lagi, sini ada juga. Okey. Kita kena pilih mana yang utama untuk digunakan. Okey, baik. Dan itu senarai penerima saya dah cerita tadi macam mana kita nak guna dua cara. Kita nak senaraikan dalam dashboard ini sendiri atau kita nak linkkan dengan file di dalam dalam drive. Okey, yang kedua ialah kehadiran. Kehadiran ni dengan menggunakan Google Form kita record kehadiran dia. Okey. Yang ni ya. Nama murid ni kita boleh preview ya sebab kita dah tahu penerima-penerima berkenaan. Okey, jadi kita record tadi 6 responses. So kita dah okey, kita dah tahu macam mana cara nak ambil kehadiran dan macam mana cara nak analisis kehadiran dengan menggunakan ini. Okey, baik. Yang ketiga ialah cara kita membuat laporan. Okey, laporan contoh setiap apa aktiviti, setiap peristiwa yang berlaku kita mesti ada laporan. Okey, baiklah. Laporan ini berada di dalam drive. Sama macam penerima RMT yang saya letak page ini. Okey, contoh tadi dia ada page kan. Okey, page ni penerima RMT ni dia berada di dalam drive juga. Yang tadilah. Okey, baik. Jadi sekarang laporan ni berada di dalam drive. Contoh kita klik, dia bawa ke sini. Okey. Ini adalah satu contoh di mana kita terpaksa pergi kepada drive untuk tengok laporan berkenaan. Kita terpaksa klik dan juga untuk paparkan. Tetapi ada cara, satu cara lain yang lebih ringkas apabila kita menggunakan Google Data Studio. Okey, baiklah. Kita tengok ni tadi, kita tutup ya. Okey, laporan, response. Okey, ada satu laporan bulanan. Pastikan kita mencipta, okey. Pastikan kita create spreadsheet ni untuk kita linkkan dengan Google Data Studio. Okey, kita pun create. Tunggu ya, dia dah ada satu file di sini. Okey, jadi kita kena apa ni lagi kan? Okey. Jadi kita pergi kepada Google Data Studio untuk mencipta laporan. Okey, cara laporan berkenaan. Kita tambah, okey, kita tambah. Okey, kita Google Sheet tadi kita cari. Ni, kita ada laporan RMT. Okey, add. Okey, add to report. Okey. Sekarang ni kita tak nak record count. Kita hilangkan dia. Okey, laporan bulan Januari. Okey. Lepas tu kita letak dekat upload. Saya besarkan sikit style dia. Okey, baik.
Okay, untuk fail-fail laporan ataupun sistem-sistem yang berkaitan dengan laporan, saya cadangkan supaya ada nama yang menghantar laporan berkenaan. Okey, guru mana yang penyelaras ataupun SU atau sebagainya, kita letak nama. Jadi kita tahu, okey, laporan Januari, lepas tu kita tahu aktiviti apa. Okey, baik. Yeah. Okey. Jadi untuk membina laporan ni tadi, question ni saya cadangkan supaya kita tengok dalam bentuk ni ya. Okey, laporan bulanan minggu upload laporan. Mungkin boleh boleh tambah lagi medan guru yang bertanggungjawab atau penyelaras ke guru yang menyediakan laporan. Jadi kita tahu nama nama guru berkenaan ada di situ. Okey, baiklah. Macam mana kita dapat untuk tengok yang ini. Okey, baik. Jadi apabila kita buka, kita klik saja. Okey, kita terus nampak contoh laporan RMT. Jadi kita boleh scroll. Yang ni sangat kegunaan dia sangat mudah untuk minit mesyuarat. Okey, kaedah ini. Jadi apabila kita nak mesyuarat, kita hanya pergi kepada dashboard yang berkaitan dengan laporan ataupun hantaran minit mesyuarat atau dokumentasi. Kita klik, terus saja dia akan keluar begini. Jadi bila kita, okey, ini akan menyelesaikan masalah di mana rakan-rakan terlupa membawa minit mesyuarat. Okey. Jadi macam mana kita nak linkkan dengan dashboard berkenaan? Okey, baiklah. Kita pergi balik kepada dashboard ini. Kita dalam dalam edit, nanti saya letak style sikit biar dia nampak comel sikit. Okey. Okey, baik. Oi, terang sangat. Okey. Jadi ini adalah okey, kita letak teks. Okey. Okey, laporan RMT sekolah. Jadi kita ambil dia punya link. Okey, sorry ya, edit. Okey, kita ambil. Nak add people ke apa ke semua boleh sini. Okey. Jadi kita ambil dalam inilah, dalam ni view. Kita pergi kepada ni tadi. Tadi kita pergi drive kan. Jadi kita disablekan drive tu. Kita letak link baru. Baik. Apply. Okay, publish. Okay. Selamat datang di dashboard kita. Okey, contoh laporan, kita tekan laporan. Terus kepada laporan RMT sekolah. Okey, ini seperti mana saya terang tadi, kita boleh tukarkan kepada minit mesyuarat. Okey, kalau ketua panitia ingin buat dashboard dia sendiri, minit mesyuarat. Okey, minit mesyuarat panitia. Okey, kalau untuk pengurusan minit mesyuarat guru. Okey, kalau untuk pusat sumber laporan aktiviti. Okey, bila saja kita klik, dia terus kehantar kepada ini contoh kita guna laporan RMT.
Jadi dah kita ada ni, mesti ada senarai banyak-banyak-banyak ke bawah. Kita klik saja, dia terus paparkan untuk kita. Kalau kita rasa, okay, saya perlu download ni, barulah kita download. Kalau rasa hanya boleh diteliti secara online, kita teliti saja daripada atas ke akhirnya. Ini satu cara sangat-sangat menjimatkan kertas. Dan yang pertama tadi, kita buat link kepada sini kan. Kita terpaksa double click pula untuk buka, okay, ambil masa. Okay, sekiranya kita guna Google Drive, dia akan keluar dalam bentuk begini. Okay, ha. Tapi kita tak mau edit, kita hanya mau dipaparkan. Jadi kalau kita hanya mau dipaparkan, kita gunakanlah kemudahan dalam Google Data Studio untuk paparkan minit-minit mesyuarat, laporan-laporan aktiviti yang diperlukan. Okey? Dalam bentuk fail yang seperti mana saya terang awal-awal tadi, sama ada kita nak guna Excel ataupun kita nak guna Doc, Google Doc, okay, yang boleh dipaparkan dalam secara online. Okey. Baiklah. Jadi itu adalah tiga perkara yang perlu ada, yang perlu kita beri penekanan untuk pembangunan dashboard. Yang pertama, saya ulang balik seperti tadi, Google Form. Okey. Google Form, semua data. Sebab saya yakin dan percaya banyak sekolah yang telah ada Google sistem-sistem mengumpul data. Okey, sistem-sistem yang mengumpul data lama dah saya rasa. Okey, bukan hanya setahun dua ni. Sebab kalau Google Form tu ramai sangat yang telah familiar dengan Google Form. Jadi kita guna, apabila data-data yang kita kumpul tu, kita perlukan analisis untuk menganalisis data. Jadi kita menggunakan Google Data Studio. Jadi untuk menghubungkan sistem-sistem yang kita buat dengan analisa-analisa data yang telah kita bangunkan tadi, banyak kan. Jadi disitulah kita bangunkan dashboard. Okay, kita bangunkan dashboard untuk menghubungkan. Cuma sekarang ni mungkin kita nampak tiga sahaja. Tapi mungkin di bawah ni, okey, ini contoh kan, selamat datang ke pelantar pengurusan HEM. Okey, ni penerima RNT, tiga penerima, okey, mungkin KUAM lagi, BAP lagi, murid B40 dan sebagainya. Okey, tu sangat penting. Sebab katakanlah hari tu, guru besar, guru data dan juga PK HEM keluar bermesyuarat, tetapi perlukan data segera. Jadi di sinilah dashboard itu boleh. Jadi dengan klik laporan atau klik saja nama penerima RMT, terus kita boleh dapatkan data-data yang diinginkan. Okey. Selain daripada sistem-sistem yang tunjukkan tadi, kita boleh bangunkan Google Form dengan menggunakan borang-borang sedia ada. Contohnya MMI. Okey. Menjaga masa instructional, buku kawalan kelas atau lebih kenali nama buku kawalan kelas. Kalau dulu kita terpaksa cetak dengan jumlah yang agak banyak. Okey, sebagai contoh kalau sekolah tu ada 40 kelas, 40 buku kita kena ada. Dan mungkin ada A dan B sebab kita ada dua penggap sekolah. Tetapi dengan menggunakan Google Form dan juga dianalisis dengan menggunakan Google Data Studio, cetakan itu kita dapat minimakan. Kita hanya pilih sebagaimana tadi, download hari-hari yang tertentu untuk kita buat analisa sekiranya ada isu yang berbangkit. Baiklah, rasa itu saja daripada saya hari ini. Saya harap kalau yang tidak dapat catch up tu, bolehlah ulang balik selepas ini, belajar secara kendiri cara-cara ataupun bagaimana kita nak membangunkan dashboard untuk pengurusan data. Seperti mana yang awal tadi, data pengurusan dashboard ni bukan hanya untuk pengurusan untuk organisasi, dalam untuk kelas, untuk
diri sendiri atau mungkin ada kegunaan untuk guru berkenaan untuk lebih faham atau lebih mudah cara untuk mendapatkan data pun boleh digunakan. Okey, jadi cara untuk membina dashboard terpulang. Seperti mana tadi saya ulangkan balik, mungkin kita membina site terlebih dahulu. Okay, bina site, apa yang diperlukan dalam site-site berkenaan. Selepas site, kita wajib mencipta Google Form terlebih dahulu. Okey, selalunya Google Data Studio ni adalah langkah yang paling akhir. Sebab di situ untuk menganalisis data, sekiranya data tidak ada, kita tidak boleh analisis dan kita tidak boleh membuat memanipulasi data. Antara Google Site dengan Google Form, dia terpulang mana-mana. Ada juga organisasi yang mempunyai Google Form yang banyak tetapi tidak tidak menepati ataupun tidak data-data berkenaan tu tidak perlu dianalisis. Jadi tidak perlu kita menggunakan Google Data Studio untuk analisis data berkenaan. Hanya yang rasa diperlukan saja. Sebab kadang-kadang apabila kita mempunyai setengah-setengah ilmu tu, kita rasa perlu tak? Menggunakan. Perlu tak? Oleh ni kena guna. Tak oleh ni kena guna. Jadi kita ikut keperluan, ikut keutamaan dan macam mana cara kita nak menguruskan data berkenaan. Itu saja untuk petang ni. Saya minta ampun dan maaf sekiranya penyampaian saya mungkin mungkin bagi cikgu tidak sampai ke kefahaman yang cikgu inginkan, tetapi itulah sebenarnya cara kita membangunkan satu-satu dashboard mengikut keperluan organisasi itu sendiri. Kita tidak boleh meniru sekolah orang lain, tetapi kita boleh jadikan inspirasi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cikgu Wan Omala. Hebat kan guru besar kita kan? Bukan alang-alang kan? Tapi di situlah secara rumusan yang boleh kita boleh buatlah di sini. Nak buat dashboard tu kita kena mula dari perlahan lah. Tak boleh kita nak buat straight sekaligus nak buat macam perfect macam yang Cikgu Wan tu. Yang SK sini lah ni dah, orang kata dah banyak kali lah. Dah mungkin dah lama lah. Cikgu Wan? Berapa 2019 lagi? 2019. Jadi nak boleh perfect tu dua sekarang ni dah 2 tahun. Bermaksud kalau orang lain dia boleh mula dahulu step by step mengenali dahulu kata macam mana buat site. Okay, daripada buat site pula macam mana kita nak apa ni nak buat nak guna data-data melalui Google Form. Cuba buat perlahan-lahan dahulu. Jangan langsung tak buat. Tapi kalau di sini kalau kita tengok komen sampai orang tak tahu nak mula macam mana nak soalan tu, nak bagi soalan tu. Mungkin sampai-sampai tu dia tengah buat dah mungkin. Okay, cuma mungkin kita akan ambil satu sesi nanti. Okay, macam mana kalau kita orang kata kita nak belajar secara online sambil kita tengok dan kita buat. Mungkin kita belajar macam mana guna dua screen supaya kita kata kalau kita tengok sahaja mungkin kita dapat ilmu, tapi bila kita tak praktikal ni mungkin kurang sikit. InsyaAllah kita akan cuba masukkan dalam kita punya sesi akan datang lah. Tapi tahniah Cikgu Wan Nomada, sebab kalau saya tengok pun saya sambil-sambil tengok ni saya pun cuba juga untuk buat. Namanya bukan orang kata tahap kepada bahagian pentadbir sahaja. Pihak universiti, pihak-pihak orang kata badan organisasi yang di luar, NGO-NGO pun masih boleh turut sama menggunakan aplikasi yang sedia ada. Hebat kan Google kan? Sebenarnya semua boleh, link tu boleh dibuat. Okay, jadi mungkin dah lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit lagi kita akan masuk waktu asar. Jadi dah hampir 2 jam kita bersiaran di sini. Okay, untuk makluman kalau ada permasalahan atau perlukan bantuan, okay, boleh email kepada Gmail di bawah tu, dvpenerajut@gmail.com. Jika ada pandangan ataupun perlukan orang kata perlukan ilmu-ilmu lain lah yang mungkin kita tak buat, tak bawa lagi ya. Cikgu Wan pun ada banyak lagi ilmu yang boleh di-share ni. Ini baru sikit baru dia punya ilmu ni dikongsi. Okey, jadi untuk pautan apa ni SPL KPM, okay, boleh tengok nanti. Kita open dalam 1-2 jam pada description TV kita. Okey, jadi boleh tengok di situ.
Sebab kita menggunakan Google Form buat masa ini kerana kita tak boleh kick in direct di tu masih di dalam kemas kini. Okey, jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih Cikgu Wan kerana berkongsi. Ya, sama-sama. Okey, jadi sama-sama kita tutup kita punya majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ikhlas. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat petang. Assalamualaikum. Selamat petang.